Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, hari ini kelas 1 kita akan belajar agama, melanjutkan pembelajaran yang sudah terlewati kemarin, dibatasi dengan PTS. Sekarang kita lanjut ke pelajaran 9 tentang ayo kita sholat. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharuskan dapat menyebutkan 5 sholat wajib beserta bilangan rokaatnya dengan benar. Insya Allah kalian pasti bisa. Mau bisa? Dengarkan penjelasannya ya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ingat, rukun Islam. Kemarin kita sudah belajar rukun Islam yang pertama. Masih ingat? Apa? Ya, rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Sholat hukumnya wajib bagi seluruh muslim. Berarti kalau sudah ada kata wajib nih yang dilingkari merah, berarti harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan ketika kita sakit pun sholat masih tetap hukumnya wajib untuk dilaksanakan, tapi banyak keringanan dari Allah. Lalu sholat artinya ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di sini ada gambar 2 nih di kanan dan kiri. Mana yang takbiratul ihram, mana yang salam? Ya, takbiratul ihram adalah mengangkat, gerakan mengangkat kedua telapak tangan. Ya, telapak tangannya ada 2 sejajar dengan bahu. Ini takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Ada salam. Salam itu ada 2. Salam ke kanan dan salam menengok ke kiri. Ini ada 2 ya. Ada 2. Oke. Lanjut. Setelah kita tahu sholat merupakan rukun Islam kedua, kemudian wajib dilaksanakan bagi seluruh muslim, lalu sudah tahu arti dari sholat, kita lanjut. Sholat wajib disebut juga dengan nama sholat fardu. Sholat wajib sama dengan sholat fardu. Jumlahnya ada berapa? Ada 5 waktu. Dalam sehari kalian diminta untuk sholat wajib 5 kali. Nah, sholat ini lebih utama dikerjakan berjamaah. Karena sholat wajib ya, sholat fardu lebih utama dikerjakan berjamaah atau bersama-sama. Karena apa? Karena dengan berjamaah pahalanya akan jauh lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya 1. Wajib nih untuk para laki-laki, para siswa murid yang laki-laki untuk sholat berjamaah. Ya, di gambar kalian lihat ada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Di sini ada 5 orang ya sebagai contoh. Dalam sholat berjamaah itu ada yang memimpin. Pemimpin itu biasanya paling depan. Ya, dia disebut imam. Bukan namanya imam ya, tapi orang yang memimpin sholat berjamaah disebut imam. Kemudian yang mengikutinya di belakang disebut dengan, betul, makmum.
gerakannya harus mengikuti imam. Kalau imamnya ruku, makmumnya ikut ruku. Tapi tidak boleh mendahului imam. Ingat, makmum itu mengikuti imam. Ya, sholat berjamaah juga ada aturannya. Dalam sholat, untuk shof atau tempat kalian menggelar sajadah, sebaiknya rapat nih. Sini rapat ya, tidak ada selak di sini. Tapi karena sekarang sedang pandemi, biasanya di masjid-masjid masih ada yang menerapkan sholat itu berjarak karena ada alasannya, nggak apa-apa. Tapi ketika tidak ada alasan apapun, sholat berjamaah shofnya harus rapat. Yang di belakang imam persis harus laki-laki, dan paling belakang ada shof untuk perempuan. Shof itu barisan ya. Itulah sholat berjamaah. Kita lanjut. Ini adalah daftar 5 sholat fardu yang harus kalian hafal beserta bilangan rakaatnya. Baca sama-sama yuk. Di pagi hari, sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terlihat orange-orange, kalian diwajibkan sholat subuh. Ada berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat itu sama dengan 4 kali sujud. Karena dalam 1 rakaat kalian melaksanakan 2 kali sujud. Lalu di siang hari saat pulang sekolah, kalian melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Di sore hari, biasanya yang pada ngaji ya, ada TPQ atau TPA, diawali dengan sholat asar. Rakaatnya sama seperti sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Menjelang malam, ada sholat maghrib 3 rakaat. Dan di malam hari, ada sholat isya 4 rakaat. Nah, nama-nama sholat ini, nih nama-nama sholat beserta waktunya, lalu beserta bilangan rakaatnya yang dilingkari, nih kalian wajib menghafalkannya. Tidak hanya itu, kalian juga diwajibkan melaksanakan sholat fardu. Ingat ya, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Karena jika ditinggalkan, kalian akan mendapatkan dosa. Nah, nih gerakan sholat urutannya. Kalian diminta untuk melaksanakan sholat dengan tertib dan juga khusyuk. Tertib itu artinya apa sih? Tertib artinya berurutan. Lalu khusyuk artinya fokus. Fokus hanya memikirkan Allah ketika sedang sholat. Jadi seolah-olah kalian harus berpikir atau membayangkan ketika kalian sholat, kalian sedang berbicara, ngobrol sama Allah. Ini gerakannya berurutan dari nomor 1 sampai nomor 13. Semuanya harus berurutan, tidak boleh diacak-acak. Kalau dari nomor 1 kemudian nomor 7 dulu, lalu baru nomor 2, terus nomor 12, itu dilarang. Nanti kalau sholatnya tidak tertib atau tidak berurutan, maka sholat kalian batal. Maka dari itu, mulai sekarang, mari anak-anak kita berlatih sholat 5 waktu, sholat fardu sehari semalam secara penuh,
laksanakanlah dengan tertib dan khusyuk. Itu saja materi hari ini tentang ayo kita sholat. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.